Jakarta Muslim Fashion Week. Perlu saya sampaikan bahwa visi Indonesia memang ingin menjadikan pemain utama ekonomi dan keuangan syariah global, utamanya sebagai pusat produsen halal terbesar dunia pada tahun 2024. Salah satu program prioritasnya adalah mendorong pertumbuhan industri halal termasuk fashion muslim, kosmetik, makanan halal, dan sektor halal lainnya. Ini yang saya kira hal-hal yang sudah dilakukan itu mengenai kebijakan kelembagaan, kemudian sudah melakukan berbagai peninjauan lapangan tentang persiapan kawasan industri halal, melihat juga langsung UMKM di sektor produk halal, bahkan beberapa waktu yang lalu juga mengunjungi industri kosmetik untuk mendapatkan insight tentang ekosistem industri fashion di Indonesia. Nah, karena hari ini saya kira dari Pak Menteri Perdagangan ya, dan juga Kadi mungkin nanti akan bisa menjelaskan beberapa hal khususnya terkait dengan Jakarta Muslim Fashion Week. Awal kali kami akan menunggu penjelasan-penjelasan lebih jelas seperti apa program itu. Saya kira itu sebagai pengantar. Terima kasih atas kehadiran. Saya kira ini adalah titik awal di sini kita berdiskusi pada sore hari ini. Cita-citanya saya kira sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wapres, Bapak Jokowi itu bercita-cita ingin bahwa pada tahun 2024 Indonesia itu menjadi pemain global tingkat satu lah kira-kira untuk menjadi pemain industri halal yang bagus. Roadmap-nya seperti apa, timeline-nya seperti apa untuk dicapai, saya kira titik sore ini menjadi sangat penting untuk berbicara, terutama dari sektor fashion. Ada banyak pelaku di sini, ada akademisi, itu saya lihat ada Pak Tang, Aminas, dan beberapa yang lain saya kira. Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, Bapak Umar Badowi yang saya hormati, Pak Juan sebagai Wakil Kadin Pak karena Ketua Umumnya sedang berada di London, Bapak Ibu pejabat tinggi di sektor di tempat Wakil Presiden, pada siang hari ini Pak Wapres kami beserta Kadin, ini ada beberapa pimpinan seperti Ana, Pak Ita, ada Peta Sinabata di sini juga. Kemudian pelaku-pelaku Pak Wapres di belakang yang sukses yang kemarin sudah membuat yang kita sebut dengan embracing daripada Jakarta Fashion Week yang kasarnya teaser untuk tahun ini Pak Wapres. Ini juga di sini ada Ketua API Pak Wapres Pak Jamie dan juga Swida yang kemarin sukses menyukseskan Jakarta enticing daripada Jakarta Muslim Jakarta Fashion Week. Jadi Pak Wapres ide dasarnya adalah sebenarnya kita ingin meng-capture daripada industri syariah. Jadi kalau kita lihat industri syariah itu yang paling besar itu memang finansialnya. Kira-kira 52% daripada industri syariah, itu adalah finansialnya yang mencapai 52%. Makanan itu Pak Wapres kira-kira 30%. Fashion itu 6%. Media dan pariwisata sekitar 4,6%. Travel Pak Wapres itu jumlahnya juga luar biasa, 4,2%. Dan kemudian farmasi 2%, kosmetik yang kita kuat sekali sebenarnya cuma ada 1,4% dari jumlah yang sangat besar. Kita mempunyai populasi sekitar 1,9 miliar orang yang beragama Islam Pak Wapres atau kira-kira 26% daripada penduduk dunia. Jadi yang kita mau capture sebenarnya Pak Wapres di tempat Kementerian Perdagangan itu adalah yang pertama untuk konsumsi pangannya. Jadi kalau kita lihat secara industri tahun 2019 itu Pak Wapres adalah 1,17 triliun US dollar, tetapi pada 2 tahun dari sekarang tahun 2024 akan meloncat menjadi 1,38 triliun. Kemudian fashion Islam, yang kedua fashion Muslim ini
dari 277 miliar pada tahun 2019 menjadi 311 miliar pada tahun 2024. Tetapi Pawapres, kalau kita lihat sekarang aktornya nih, penjualnya yang terbesar untuk ekspor makanan itu Brazil nomor satu. Untuk fashion, fashion muslim nomor satu adalah China. Destinasi pariwisata halal Pawapres adalah Korea Selatan. Dan untuk pusat makanan halal adalah Thailand. Thailand itu anggota OKI Pawapres, tapi cuma 10% daripada 70 juta rakyatnya. Nah, jadi kalau kita lihat Pawapres, daripada dua yang kita mau targetkan, jadi industri pangan itu, Indonesia itu sebenarnya market paling besar, 144 miliar, tetapi ekspor Indonesia ke negara-negara OKI untuk halal itu adalah nomor 19, kira-kira 2,2 miliar. Kami melihat acara G20 ini menjadi penting. Kami berharap bagian daripada kami bisa ikut di dalam G20 acaranya. Karena memasuki acara di dalam kelompok G20 ini, itu set event. Itu set event, Pak Menteri. Jadi karena itu set event, kita maunya core presentation dari kita punya passion. Nah, itu masuk di dalam acara G20. Mohon didukung oleh Pak Wakil Presiden sehingga apa yang sudah ditanamkan oleh Bapak Menteri Perdagangan bisa menjadi bagian daripada rencana kelanjutan daripada investment kita. Itu saja Pak Wakil Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemerintah memang punya komitmen untuk memajukan industri halal, industri keuangan syariah, dan juga untuk membangun para pengusaha bisnis di bidang halal ini, di bidang syariah. Karena semua infrastruktur yang tersedia dan kebijakan ini tidak akan punya nilai apa-apa kalau tidak ada para pengusahanya. Hari ini saya kira pemerintah, kemudian pelaku usaha, akademisi, pegiat fashion halal bertemu dan menyampaikan visinya yang sama, ingin memajukan industri fashion halal di Indonesia. Saya kira itu intinya. Karena itu saya minta Menteri Perdagangan dan Kadin ini untuk mengkoordinasikan, merangkul semua unsur untuk membangun ekosistem fashion muslim Indonesia ini, termasuk peta jalannya ke depan secara sustainable, kemudian juga kendala-kendalanya dari hulu ke hilir, sehingga apa yang tadi dimunculkan di dalam pertemuan ini bisa kita tidak lanjut. Ini saya kira intinya seperti itu. Supaya bahasa yang kita pakai supaya netes, tidak hanya bertemu tapi ada netes, ada hasil, ada eksekusi yang diambil nantinya. Dan saya ingin memberikan apresiasi atas inisiatif keberhasilan penyelenggaraan Emerging Jakarta Muslim Vision Week yang bulan November ya, itu keberhasilannya melalui oleh Kementerian Perdagangan dan Kadin, melalui Komite Promosi Vision Muslim Nasional ya, KPFMI, dan menyambut baik rencana pagelaran Jakarta Muslim Fashion Week di bulan Oktober nanti. Saya mendukung dan saya minta Pak Menteri Perdagangan nanti mengkoordinasikan dengan kementerian terkait perindustrian, juga koperasi UKM dengan kraft,
dan ini memang sudah menjadi apa, pemerintah itu sudah membuat namanya KMEKS, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, termasuk ini soal halal vision, ketuanya presiden, wakil ketuanya wakil presiden merangkap ketua harian, sekretarisnya menteri keuangan, dan melibatkan semua menko dan 8 menteri, ini jadi semua menteri ikut, BI, OJK, LPS, jadi semuanya sudah terlibat di dalam Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah ini, tinggal mengkoordinasikan. Karena itu saya minta Pak Menteri Perdagangan yang profesor ini mengkoordinasikan dengan yang mungkin ada kaitannya. Ya, jadi pemerintah mendukung penuh gagasan-gagasan ini. Itu yang penting saya kira. Berkali itu meminta saya, lagi pertemuan ini menurut saya harus menghasilkan sesuatu seperti yang bukan hanya untuk apa nasional tapi juga jadi internasional event nantinya pertemuannya. Dan saya setuju supaya Pak Menteri itu masuk G20 event. Dan wakil ketua KADI bertemu dengan para pelaku usaha di bidang industri, kemudian juga akademisi, kegiat semua yang menginginkan desainer juga ingin mengembangkan tentang desa muslim dan juga menyelenggarakan besar, yaitu tentang masalah tadi Jakarta Muslim Fashion Week, ya itu satu pertemuan macam antara para desainer fashion muslim yang uniknya itu tidak, ini pelakunya bahkan wakil ketuanya itu bukan hanya dari muslim tapi juga Katolik, dan kita memang ingin mengembangkan ini sebagai satu pengembangan dalam rangka menjadikan Indonesia pusat produksi halal dunia. Jadi ada nilai bisnisnya, ada nilai ekonomisnya, dan ekonomi syariah itu harus inklusif sebagai satu sistem yang untuk semua, bukan hanya untuk orang Islam tapi untuk rahmatan lil alamin. Ini saya kira awal babak baru daripada pengembangan fashion muslim ke depan untuk menjadi sebagai yang terdepan di dunia. Jadi saya minta karena itu Menteri Perdagangan bersama Kadin untuk mengkoordinasikan pada semua pelaku-pelaku usaha ke depan. Saya kira itu. Mungkin Pak nanti perdagangan dengan baiknya lebih. Ya, Pak. Silakan. Jadi tinggal aja, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, pada sore hari ini kami Kementerian Perdagangan dan Kadin mendapatkan arahan dari Bapak Wapres untuk bagaimana Indonesia yang mempunyai 270 juta rakyat dan 90% beragama muslim bisa menjadi kiblat daripada fashion Islam dunia. Dan ini kita sudah pekerjakan pada tahun lalu bulan November, yaitu enticing Jakarta Muslim Fashion Week pada tahun lalu, yang akan mengambil acara besarnya Pak Wapres adalah pada Oktober ini. Dan ini kita sedang menuju ke sana, juga akan mengadakan setidaknya 6 kali putaran untuk mengundang seluruh industri, pelaku usaha, desainer, dan seluruh stakeholder daripada fashion Islam ini untuk bisa bersama-sama dan yang memastikan juga research dan development, Pak, kemudian juga komersial untuk menjadikan Jakarta sebagai kiblat fashion Islam dunia tersebut. Kami berterima kasih kepada Pak Wapres. Mudah-mudahan sekarang ini Pak Wapres kita ini meskipun
marketnya nomor 5 di dunia dengan 16 miliar dolar, tetapi ekspor kita hanya 400 juta dolar. Di masa yang akan datang, kita mau ini berubah, kita mau supaya kiblat daripada fashion itu ke Jakarta, dan Indonesia menjadi salah satu negara utama untuk penjual daripada fashion Islam dunia tersebut. Terima kasih Pak Wapres atas sarahan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Wapres.